minggu Anda bisa gunakan 3 kali dalam seminggu ataupun Anda bisa gunakan setiap hari. Oke, ini bagus sekali. Hai, hello, selamat pagi. Anda bersama dengan saya di Om That Girl Channel. Okay, hari ini saya ada satu tips istimewa untuk anda semua, yaitu cara untuk menghilangkan fleks hitam, mengencangkan kulit dan juga menghilangkan kerutan di wajah dengan cara yang sangat alami. Okay. Okay, bahan-bahan yang digunakan adalah kita perlukan sebiji telur. Okay. Kemudian kita pecahkan telurnya, kita ambil putihnya aja, masukkan sini putihnya. Putih telurnya. Oke, kemudian kita kocok telur ini dulu sampai berbusa. Kocok agak lama. Oke, kocok telurnya sampai berbusa seperti ini. Oke. Kemudian bahan yang kedua adalah kita gunakan tepung maizena atau tepung jagung. Oke, ini dia tepung jagung. Kita campurkan sini tepung jagung. Oke, kita kocokkan lagi. Oke, kalau sudah seperti ini, oke, sudah creamy seperti ini, Anda bisa tambahkan jeruk nipis. Ini dia, peraskan sini. Peraskan kira-kira kita butuhkan 1 sendok makan aja jus jeruk nipis ini. Oke. Jadi kalau setengah dah cukup.
Kira-kira setengah aja jeruk nipisnya. Oke, tiga bahan ini adalah putih telur, tepung maizena atau tepung jagung, kemudian jus jeruk nipis. Oke. Ini bagus sekali untuk memutihkan kulit, untuk mengencangkan kulit wajah yang sudah kendor. Oke, menghilangkan kerutan-kerutan di wajah dan juga untuk menghilangkan flek-flek hitam. Oke. Jadi kalau Anda punya masalah-masalah kulit seperti itu, Anda bisa gunakan ini. Oke, dalam seminggu Anda bisa gunakan 3 kali dalam seminggu ataupun Anda bisa gunakan setiap hari. Oke, ini bagus sekali. Oke, ini kalau sudah 3 bahan tercampur bagus seperti ini, Anda bisa menggunakannya. Oke. Cara menggunakannya adalah bersihkan wajah Anda dulu, bersihkan tanpa makeup, kemudian oleskan krim ini di seluruh wajah sambil sedikit dipicit-picitkan, kemudian biarkan selama 10 menit. Oke, setelah 10 menit Anda bisa membilasnya atau membersihkannya dengan air hangat. Kalau misalnya Anda nggak ada air hangat, oke, Anda bisa bersihkan dengan air biasa, tapi air hangat adalah lebih bagus. Oke, semuanya itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih karena menonton. Sampai jumpa lagi di lain video. Dadah.